Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ono Abak Channel. Ketemu maning, Bur. Iya. Biasa ya, updatean Terminal Tanjung Priok angkatan sore. Tanggalnya 12 Juni 2023 jam 16.30. Din. Woi. Mai. Sudah terparkir dan siap berangkat Berlian Jaya angkatan sore, tujuan mana nih? Jepara nih sepertinya nih. Berlian Jaya dengan bodi Jetbus 3 versi lama. Ini jadwal keberangkatan sebenarnya sih jam 16.00 ya, tapi ini kayaknya untuk pantauan penumpang minggu-minggu ini sedikit berkurang alias sepi, tapi tetap semangat ya untuk para driver atau para supir. Nah, di sebelah sini juga ada Damri, ini untuk tujuan ke Bandara Soekarno-Hatta atau airport bahasa Inggrisnya, Lur. Nah, selengkapnya updatean sore Terminal Tanjung Priok kayak apa? Yang butuh info monggo disimak sampai rampung ya. Yang butuh info share komen juga monggo silahkan. Tulis baik di kolom komentar. Bergeser di sisi bagian tengah, ini sudah terparkir juga ada Agung Sejati tujuan Purwantoro. Nah, yang baru berangkat ada Handoyo Jakarta Klaten 16.35 berangkat. Dan inilah dia bagian belakang dari bodi-bodi bis yang sudah terparkir. Ada Dewi Sri, kemudian ada Sinar Jaya. Loh, ini 66RC tumbenan ini sore ya. Biasanya 66RC pagi nih. Oh, aduh, ada 23RE juga. Kemudian ada 89RC. Serta yang di sebelahnya ini biasanya bodi apa ya? Yang ini ada Prima Jasa, Rangkas Bitung. Sing urung minum monggo nggih nginum dhisik. Priok Bobotsari via Belik Donggal angkatan sore jam 5. Nah, kita lihat dari sisi atas ya, ini di bagian tangga yang menuju ke gedung loket. Nah ya, ini dia ada Jakarta Bumiayu Cilacap 47VX. Ini nanti keberangkatan jam 6.30-an, 6.30 sore atau habis maghrib. Yang ini ada lambat 3RB Tegal Selawi. Ini nanti juga keberangkatannya setelah maghrib. Nah, yang beda hari ini ada 66RC. Amna RC itu Jakarta Bobotsari via Belik Donggal. Ini biasanya keberangkatan pagi. Untuk sore hari ini mangkatnya sore, Lur. Jare nembe Menten C. Terus sebelahnya ana tujuan 56RC Pekalongan. Ya. Terus nang ujung Dewi Sri.
Nah, nangaring pintu masuk ana bis apa ya? Nah, pintu masuknya nang ujung kana. Nah, ternyata ana Pewarianto 199 Sabilun aja. Serta ada Beju yang sudah standby. Kita langsung menuju ke pintu masuk aja. Ini dia 199 Sabilun aja, Pekalongan, Jakarta. Di setiap sore ada keberangkatan jam 7 kurang 10 menit. Full strobo, ada telolet-nya. Tujuh belas tiga lima. Seperti inilah aktivitas terpantau tidak ada penumpang lur, alias sepi. Di yang ini ada Beju Jepara. Pandawa 87. Oh, jadi sekarang tiap sore itu masuk terus ya ini Pandawa ya. Tujuh belas tiga tiga masuk. Non ekonomi. Seperti biasa nih, Nusantika Barholik Jakarta Jepara Dream Coach. Beju ternyata berangkat nih. Ada PO Garuda masuk di jam 6 kurang 15 menit. Lora Cepu. Nusantika berangkat dari Tanjung Priok menuju Jepara. Langsung diberangkatkan dari Tanjung Priok